Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengikuti Kabinet Paripurna Kabinet Indonesia Maju pada Senin, 26 Februari 2024. Ini merupakan kali pertama AHY mengikuti sidang setelah resmi dilantik menjadi Menteri Kabinet oleh Presiden Jokowi. Putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SB, ini tampak membawa sebuah ransel besar berwarna hitam. Selain itu, AHY juga membawa botol mie bum warna hitam. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku membawa buku, dokumen berkas-berkas di dalam tasnya. Ia mengaku sejak masuk militer memang sering membawa gadget. Namun, pakaian tersebut ditaruhnya di mobil. Lebih lanjut, AHY menyatakan antusias mengikuti sidang Kabinet Paripurna pada Senin ini. Sebab dirinya akan secara langsung mendengarkan masukan dan isu dari berbagai kementerian. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah resmi melantik AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Negara, ATR, BPN, di Istana Negara pada Rabu, 21 Februari 2024. AHY menggantikan posisi pejabat sebelumnya yakni Hadi Cahyanto yang pada hari yang sama dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam.